Halo teman-teman, kembali lagi di channel gue Edo Borne. Kali ini channel gue ada sesuatu yang berbeda. Di situ kita lihat ada beberapa wanita yang sedang mengerjakan instalasi bed, ya kan? Nah, gue sebenarnya mau cerita aja di channel ini karena kemarin itu gue tuh lagi males ngerjain apa-apa, jadi pengennya santai. Dan kebetulan di rumah gue ada adik gue, kakak gue, rame pada ngumpul semuanya. Nah, istri gue tuh selalu bilang, ayo dong pasang, tapi gue lagi males banget. Karena mereka pada gak bisa diem tuh, yang baju putih itu adik gue, yang baju merah itu kakak gue. Karena mereka gak bisa diem, akhirnya mereka yang pasang. Dan pada saat gue lagi melihat mereka masang, gue kepikiran untuk ngevideoin. Kenapa? Karena lucu. Nah, sebelumnya mereka udah coba pasang. Nah, yang ini nih, si kecil nih ponakan gue lucu banget. Dia mau ikut-ikutan karena dia gak bisa jauh dari ibunya. Untuk video gue kali ini, yaitu instalasi brimness IKEA bed. Gampang banget cara pasangnya. Bisa dilihat itu mereka aja, wanita-wanita hebat itu bisa pasang. Dan di sini juga ada kejadian lucu pada saat mereka pasang. Nah, ini ibunya lagi mencoba untuk mana ya, alat-alat apa aja yang dipakai. Ini bukan, ini kan ya. Iya. Dan gue selalu ketawa pada saat melihat video ini. Lihat nih. Tuh. Ah, kejepit dia. Kasian. Dia nangis tapi gue ketawa ngelihatnya. Kenapa? Karena ada beberapa poin yang gue ambil dari pada saat gue ngedit video ini, gue lihat hasilnya itu mereka itu tough banget. Lo bayangin aja mereka itu ibu lo, ya kan? Tuh pada saat lo kecil ditimang, diajak main dan ibu lo tetap bekerja gitu. Jadi poin ini bisa menjadi turning back ya. Gue jadi ingat lagi, iya ya benar juga ya. Wanita-wanita itu adalah wanita-wanita hebat. Udah ngurus anak, bisa ngerjain pekerjaan di rumah, apapun itu. Nih, ini nih yang bikin gue tuh selalu mengingat wanita itu sekarang itu lebih, bukan sekarang sih. Pada dasarnya dari dulu memang wanita itu hebat tuh. Bisa dikerjain, ditambah, dibantuin sih memang tuh ada kakak gue juga, ada adik gue juga. Dan akhirnya jadi tuh tempat tidur. Walaupun susah-susah juga, bukan susah sih, salah pasang. Karena ada beberapa rel yang belum dipasang. Nah, ini yang bajunya biru, ini adek gue. Yang kerudung hitam, itu kakak gue tuh. Akhirnya mereka mesti keluarin lagi tempat tidurnya. Lihat lagi buku manualnya, karena ada beberapa rel yang belum dipasang. Cuman pada dasarnya ya, DIY atau do it yourself itu memang bisa dikerjain nggak cuman oleh laki-laki, cewek juga. Contohnya, nah nih, istri gue ikut-ikutan tuh akhirnya. Nggak bisa diem juga, dia pengen ikut-ikutan. DIY itu bisa dikerjain oleh wanita, karena kemarin pada saat ada workshop di Jakarta Creative Hub, beberapa kali dilihat banyak sekali antusias dari wanita-wanita hebat yang ingin tahu DIY itu bagaimana cara belajarnya gitu loh. Ya gue senang banget sih ngeliatnya. Jadi gue sampai nggak bisa berkata-kata tuh, akhirnya jadi tuh tempat tidurnya. Itu ponakan-ponakan gue pada ngumpul, mereka ngerecokin ibunya. Tuh, ya kan? Bini gue juga nggak bisa diem sih orangnya. Dia ngerjain ini, ngerjain itu, ngerjain ini, ngerjain itu. Tuh, ini dia brimness IKEA bed yang bisa ditarik, dijadiin tempat tidur atau dijadikan sofa. Itu dia video dari gue, sekian dulu, terima kasih. Sampai jumpa, jangan pernah berhenti untuk berkreasi karena kalian tidak sendirian. Bye-bye.